Terima kasih kepada CEO Calventure Sdn Bhd Tuan Baha. Okey, seterusnya untuk menggantikan tempat Datuk Sri Paduka Ayanda Master Fahmi, kita dengan tanpa berlengah masa lagi kita menjemput Datuk Master Dr. Badrul Hidir untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk di atas kerusi, terima kasih saudari pengerusi. Kalau tidak kerana bulan, tidakkan matahari terbit tinggi. Kalau tidak kerana artis-artis veteran, tidak saya beri di sini. Okay, yang saya hormati ya, barisan-barisan ya, alian tuan kuasa daripada artis dan juga car venture ya. Kemudian artis-artis veteran, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita menyampaikan sedikit sebanyak kepada artis-artis veteran khususnya yang hadir pada petang ini, tepuk kepada Diana. Okey, jadi sebenarnya saya hari ini adalah wakil kepada Datuk Sri Paduka Ayahanda Master Fahmi kerana beliau tak sihat. Jadi saya ditolak ke depan untuk mewakili beliau sebelum kita makan dan sebagainya. Okey, sebenarnya majlis ini adalah majlis yang ulung. Kita lakukan daripada Car Venture Group Sdn Bhd. Biasanya Car Venture ini buat, kita impak kepada anak-anak yatim. Semalam pun kita ada di Batu Arang ya. Boleh katakan impak ini berlaku setiap hari. Walaupun awalnya sebulan sekali, seminggu sekali, hari ini dah berubah Jadi inilah yang cuba kita lakukan daripada Car Venture Group Sdn Bhd. Jadi kalau saya nak ceritakan apa itu Car Venture, Car Venture ni sebenarnya hanya baru ditubuhkan campur tolak nak 4 bulan lebih kurang. Apa arti Car? K-A-R. Car adalah konsertil, A adalah akademik, L adalah legacy. Jadi sesiapa yang menyertai Car Venture Group Sdn Bhd ni adalah di bawah satu bumbung ya. Jadi cukup sekadar pengenalan yang saya kenalkan itu, kerana inilah sebenarnya Car. Jadi walaupun Car ini tak sampailah setahun jagung, hanya baru 4 bulan campur tolak kita telah dapat melakukan banyak infak-infak yang kita lakukan. Saya ni tak tahulah, kerana saya adalah penceramah yang dibayar di dalam Car Venture, dan saya juga ahli dalam Car Venture. Jadi bab pengurusan hanya Datuk Sri Paduka Ayahanda Master Fahmi. Jadi keputusan bukan daripada saya, bukan daripada CEO daripada mentor sendiri. Jadi kita follow saja. Jadi untuk memudahkan perjalanan ini, kita nampak lah hari ini saya dah kenal dah. Saya dah pernah pergi dengan artis-artis veteran yang awal sekali dekat Tasik Kedir. Kita duduk dekat houseboat, betul kan Kak Ida? Dan terus kita ke Terengganu. Hari ini pusing dah satu Malaysia. Perjalanan ini amat jauh, walaupun company baru 4 bulan. Jadi kita cuba lakukan yang terbaik daripada hari ke hari Jadi saya apabila saya dibayar gaji untuk bercakap, saya cakap ya apa yang saya tahu. Keputusan bukan di tangan saya. Jadi anda kena faham tu. Kenapa saya tak nak dipersalahkan akan datang.
Kerana, oh saya kenal. Itu dia, Master Dr. Anwar yang duduk ke depan. No, no, bukan dia. Yalah, ya? Okey, jadi hari ini, nasi hidangan pun dah ada di depan anda. Jadi, saya tak nak berceloteh panjang. Jadi, eloklah saya nak bagi sedikit, ya, kata-kata semangat boleh ke? Nak ke tak nak? Ataupun, ya, saya bagilah apa-apa yang patut, ya. Hari ini cerita bak sahabat ini, ya, hari ini kita sebagai artis, sebagai contoh, walaupun dia bukan artis, ada yang artis dan sebagainya. Apabila kita di atas, ya, hari ini masa kita muda-muda, kita di atas, ya, orang nampak kita, betul? Bila kita dah ke bawah, maksudnya kurang laku sikit lah. Maksudnya orang dah tak pandang kita. Setuju? Macam saya juga. Hari ini umur saya dah 60. Tetapi saya masih boleh berkata-kata dekat depan. Masih digunakan. Tunggu sekali lagi. Kalau saya dah bertongkat, dah berkursi roda, gambar ini orang tak pandang lah. Setuju? Kali ini Zuka bersoal jawab dengan Master Dr. Badrul Khidir Muhammad. Ya. Siapakah tuan di Carl Venture? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dekat Carl Venture saya ni adalah sebagai ketua speaker. Di dalam syarikat Carl Venture Group Sdn Bhd. Okey, saya ni dibayarlah untuk bercakap dan saya juga sebagai ahli dalam Carl Venture. Ya. Tapi saya bukan pemilik Carl Venture Group Sdn Bhd, bukan. Okey, pemilik Carl Venture Group Sdn Bhd ini, okey, penaungnya adalah Datuk Sri Paduka Ayahanda Master Fahmi. Okey. Kemudian CEO dia adalah Tuan Baharudin. Okey. Kemudian dia ada CFO dan berbagai-bagailah. Yeah. Kemudian dia ada team management. Kalau department saya ini adalah department untuk menyampaikan. Saya adalah ketua kepada speaker-speaker yang ada di dalam Carl Venture. Jadi apa hala tuju Carl Venture sebenarnya ni? Okey, hala tuju Carl Venture ni sebenarnya kita sebenarnya jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Nak membantu golongan B40 di seluruh Malaysia. Ekonomi tempatan. Ya. Yeah. Tak kisah apa saja yang kita boleh bantu, kita bantu. Kerana kita juga ada platform training-training, kursus-kursus yang kita lakukan dan modul-modul yang kita bawa menggunakan struktur-struktur yang kita ada dan kita aturkan di mana platform yang kita nak ajukan. Sebagai contohlah. Okey. Kalau hari ini kita lihat, okey, apa bisnes yang bermodalkan kecil pendapatan dia besar? Ya, betul lah. Tidak ada. Kalau kita nak meniaga contoh burger pun, yeah, paling minima RM10,000. Setuju? Kalau hujan, kita tak ada bisnes. Tak ada orang datang. Tetapi, Carl Venture ni sebenarnya ada berbagai-bagai. Itu yang saya sebut awal tadi. KAL itu adalah Consortium Academic Legacy. Legacy ni adalah perniagaan-perniagaan yang ada di bawah Carl Venture Group Sdn Bhd. Satu daripadanya adalah syarikat multi-level marketing. So, Carl Venture adalah multi-level? Bukan. Bukan. Kita ni adalah payung kepada syarikat-syarikat multi-level di luar. Oh. Contoh, yang saya katakan modal kecil tadi, tidak ada bisnes yang bermodalkan kecil, kita boleh untung besar. Contoh, kalau kita meniaga restoran pun, pekerja kita kena ramai. Kita nak renovation kedai kita pun plus minus antara 300 ke 400 ribu. Besar. Jadi pulangan dia nak dapat bukanlah besok lusa boleh untung terus. Betul. Jadi dalam bisnes yang kita pilih multi-level marketing ini, okay, kita kena pilih satu syarikat yang kukuh dunia. Sebagai contoh, kita akan research, kita akan tengok seperti kalau kita dengar apa tu syarikat FL, Forever Living, pernah dengar? Tak pernah dengar. Okey, Forever Living ni, ini sebagai contoh sajalah. Contoh yang saya nak gambarkan, ya. Yeah. Forever Living ni, kalau kita tengok dekat Malaysia dia 35 tahun dah bertapak dekat Taman Maluri Ceras. Dekat dunia 46 tahun. Okey. Kalau kita tengok 170 buah negara dah ada. Banyak juga. 50 buah negara Islam termasuk Malaysia. Ya. Yeah.
Syarikat ni pada USA. Okey. Dia menggunakan produk sunnah. Ya, seperti aloe vera. Okey. Kemudian madu. Jadi sebab tu dia boleh tembus negara-negara Islam. Jadi dalam carta dunia, FL adalah nombor ke-16 dunia. Wah, agak besar juga. Bila dia dapat tembus pasaran. Setiap negara yang dia ada, ibu pejabat dia tidak ada hutang. Alhamdulillah. Tak pernah gagal bayar bonus. Jadi Carl Venture Group Sdn Bhd ini memilih syarikat-syarikat, terutamanya kita nak bagi syarikat Malaysia yang kukuh, tak pernah gagal bayar bonus, okey, tak pernah tukar plan, okey. Yang ini yang kita pilih. Yang pertama kita nak tolong syarikat Malaysia dulu. Okey, syarikat yang pertama kita pilih di Malaysia adalah BNM. Kalau kita sebut short form Bank Negara Malaysia, tapi bukan. Saya terkejut juga. Dia adalah Bio Neutral Marketing. Jadi kita pilih platform ini. Kerana platform ini tak pernah gagal bayar bonus, produk-produk kesihatan dia baik. Jadi sesiapa saja duduk di bawah Carl Venture Group Sdn Bhd, okay, dia adalah sebagai member akademik kita. Okey. Melatih. Kita melatih. Di samping kita melatih, ya, kita juga akan plug in dia orang ini ke platform yang kita bawa tadi, seperti Bank Negara Malaysia tadi, BNM. Okey. Jadi Carl Venture yang monitor. Bila kita monitor mereka ini, okey, apa yang kita sebut, dia orang boleh dapat pendapatan begini-begini, sebenarnya Carl Venture lah yang atur. Macam mana kita nak atur dengan formula-formula, modul-modul yang kita namakan effort plan. Effort ni seperti sapu cat. Auto placement. Kadang-kadang kita sapu cat, tiba-tiba ada tempat tak kena kan? Kita sapu tak balik? Mestilah kita nak. Maksudnya, bila dalam multi label ni, bila ada yang kosong, 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 berarti dia orang tak dapat income. Ya. Kita punya kerja susun dia orang ni supaya semua orang di bawah organisasi Carl Venture Group Sdn Bhd akan mendapat pendapatan yang seperti kata saya kata tadi, setidak-tidaknya bermula pada 1,000 ke atas. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi, terima kasih atas inputnya. Itulah yang cuba kita lakukan di dalam Carl Venture Group Sdn Bhd. Saya rasa tidak ada apa yang saya nak sampaikan lagi. Tidak ada apa yang saya sembunyikan. Saya cerita habis. Tapi saya ingatkan, di sini saya hanyalah speaker yang dibayar. Apa, pasal apa saya tak campurlah management? Pasal saya bukan owner syarikat. Saya diarahkan begini, dibayar, alhamdulillah, saya buatlah apa yang diarahkan. Jelas ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.